depan, supaya nanti kita tidak lagi menggunakan teknologi yang ada di luar gitu ya. Kita memang coba menjalankan istri dengan teknologi yang ada di luar gitu kan. Dari Pak Heri, potensi kita sebenarnya internasional kita sangat besar. Iya, belum lama rata kemarin untuk 10 kilo dengan pantat yang terima kilo dan semua penyalah kegiatan program PBD yang kita lakukan tahun 2019 ini dalam rangka untuk mendorong pariwisata sekaligus juga mendorong spot tourism di Kota Batam ini. Dan kita harapkan nanti kegiatan ini bisa juga mendorong sektor real gitu ya di Kota Batam, juga diharapkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini yang akan diikuti oleh bukan hanya warga perbankan tapi juga bisa diikuti masyarakat, dan kami juga memberitahukan kepada perbankan-perbankan yang ada di Kota Batam. Ini memang kegiatan yang baru pertama kali kita lakukan, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik di awal ini. Dan kita harapkan nanti kegiatan ini bisa kita lakukan setiap tahun. Dan juga di samping kegiatan lomba maraton, nanti kita juga libaskan beberapa bazar kuliner, UMKM. Dan juga nanti ada hiburan-hiburan yang langsung dihibur oleh warga perbankan juga. Band-band yang memang itu semuanya kemanjanglah dari pakai bank. Dan kenapa kita pilih di pasar bayi, karena kita juga mendorong kawasan-kawasan wisata kita lebih dikenal. Dan rutenya tadi di samping di pasar bayi itu juga rutenya nanti melewati kebun daya Batam. Dan mudah-mudahan nanti kebun daya Batam ini menjadi salah satu ikon wisata Kota Batam juga. Target pesertanya berapa, Pak? Target pesertanya minimal kita harapkan yang mendaftar sekitar 1.000 orang. Ya, kita optimis karena dari warga perbankan aja mungkin kalau kita lihat itu mungkin sudah lebih daripada 5.000. Tapi tentu kita harapkan juga nanti partisipasi dari masyarakat dan juga mungkin peserta dari luar juga, dari luar Batam, dan bahkan melalui beberapa media sosial kita juga melakukan share. Mudah-mudahan nanti juga ada peserta dari negara-negara tetangga. Tapi memang untuk event kali ini kita tidak mengkategorikan untuk internasional, kelas internasional, tapi itu umum. Walaupun nanti ada dari luar yang ikut dari turis dari Malaysia atau Singapura yang tidak hadir, nanti itu klasifikasi tetap lokasi umum.